kegiatan hari ini khususnya di Kelurahan Kota Bambu Selatan adalah wujud langsung dari implementasi tugas dan fungsinya pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan alternatif, yaitu memberikan life skill, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba, yang bertujuan supaya mereka nantinya masyarakat ini mempunyai keahlian sehingga meningkatkan perekonomian dari masyarakat tersebut, dan sesuai dengan harapan kita yaitu dari BNN untuk menjadi kawasan yang tadinya kategorinya rawan menjadi kawasan yang aman atau bersih narkoba atau bersih bersinar. Biar bisa berkembang dengan baik sih, biar kita bisa jadi buka usaha. Kita nggak tahu ya, namanya proses, siapa tahu bisa jadi berkembang besar, bisa jadi punya usaha, punya penghasilan.